Oke, saya akan menjelaskan kembali tentang mesin las MIG yang 160 dari Multipro ya, mesin las MIG yang 450 watt. Biasanya mesin las MIG ini pengelasannya atau umumnya itu menggunakan gasless wire ya. Gasless wire itu yang ukuran 1 kilo tapi warna putih ya. Yang non gas, yang gasless wire, karena bawaan dari mesin las ini adalah kawatnya menggunakan gasless wire ya. Jadi di pengelasan kali ini saya akan menggunakan yang tipe gas atau yang menggunakan solid wire ya. Ini menggunakan solid wire dengan ukuran 0,8. Dan menggunakan CO2 ya. Bagaimana hasilnya jika kita menggunakan yang tipe yang solid wire ini di pengelasan di steel ya. Ini pengelasan yang menggunakan solid wire ya. Ini hasilnya ya. Tanpa perlu disikat ini. Coba kita mengelas kembali. Saya naikin ampernya ya, supaya lebih sempurna. Ini contoh pengelasan yang menggunakan solid wire ya. Dengan ampere 100. Thank you.
jadi hasilnya sudah sangat bagus sekali nih. Ini solid wire ya, ukuran yang 0,8 dengan berat 1 kilo. Ya, dari 3 percobaan ini untuk ampernya di 100 ampere ya, 100 ampere, voltasenya kurang lebih sekitar 20. Di posisi gas di sini sambungannya yang air clamp-nya itu di gasless, sedangkan untuk tosnya ini itu di posisi plus satu posisi gas ya. Switch-nya ini ada di posisi mic. Untuk pengelasan titik-titik juga sangat bagus ya.